Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersama. Semua. Selamat pagi. Selamat datang dan selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan ini. Bapak, Mama, Saudara, Saudari, umat Tuhanku yang terkasih. Hari ini kita membuka sinode para uskup sedunia di stasi kita. Dan sabda Tuhan yang menjadi titik pijak permenungan kita pada hari ini mengajak kita agar bertolak lebih ke dalam untuk lebih fokus merefleksikan tentang pelayanan gereja di dalam menghidupi persekutuan, mewujudkan partisipasi, dan membuka diri untuk bermisi. Semoga sinode para uskup yang hari ini kita laksanakan di tingkat stasi kita dapat membantu kita umat beriman dan juga para pelayan pastoral agar bisa menemukan metode baru dan kreatif di dalam pelayanannya membangun gereja sinodal, yakni berjalan bersama. Berjalan bersama adalah tema umum sinode para uskup sedunia. Dan berkenaan dengan sinode para uskup sedunia ini, masing-masing kita bisa bertanya ke dalam diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita berjalan bersama dengan Tuhan dan sesama dalam satu semangat, yakni semangat persekutuan, partisipasi, dan misi. Sadar akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, mari di awal perayaan keselamatan ini kita menyadari dan menyesali semua dosa dan salah kita, dan dengan rendah hati kita memohon rahmat, belas kasihan, dan pengampunan dari Tuhan. Kita nyatakan sesal kuat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihan. Kasih hadirat, kasih hadirat.
mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengangkat hati memuji Tuhan dalam kemuliaan. Mereka telah bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena perintah Tuhan, Simon taat. Untuk bertolak ke dalam, menebarkan jala dan berkat ketaatan Simon, mereka berhasil menangkap banyak ikan. Saudara-saudari, ajakan Yesus untuk bertolak lebih ke dalam sesungguhnya dapat dimaknai sebagai sebuah undangan kepada kita umat beriman untuk lebih mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita percaya pada kuat kuasanya. Hanya orang yang percaya yang selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan dan sesama. Semua kita ini memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Dan hal ini harus sungguh-sungguh kita sadari. Hanya orang sombong yang tidak mau menyadari akan keterbatasan dirinya, lalu lupa diri. Hari ini menjadi momen berahmat untuk kita sama-sama bertolak lebih ke dalam dan lebih fokus merefleksikan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kita. Apakah kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dan mengandalkan Dia sebagai satu-satunya kekuatan di dalam hidup, panggilan, kerja, dan pelayanan kita? Saudara-saudari, bertolak ke tempat yang lebih dalam dapat dimaknai sebagai peluang untuk kita bisa mencari dan menemukan metode atau cara lain di saat kita mengalami kegagalan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Inilah ungkapan kekecewaan Simon yang seakan-akan hilang harapan bahwa tidak ada metode atau cara lain untuk bisa menangkap ikan. Seperti Simon, kita juga sering merasa sakit hati, kecewa dan putus asa ketika gelombang badai menghempas perahu hidup kita di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kita. Sebagai umat beriman, kita hendaknya jangan lupa bahwa Tuhan yang kita imani adalah seorang Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berhenti mengasihi kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Pertolongan Tuhan pasti akan datang kepada kita asalkan kita mau menaruh harapan dan ketergantungan hidup iman kita pada Dia dan mau melaksanakan kehendak-Nya. Karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga. Demikian ungkapan ketaatan iman dari seorang Simon. Saudara-saudari, terkadang kita tidak mau beranjak ke tempat yang lebih dalam untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Kita sepertinya merasa nyaman di tempat yang dangkal. Dan justru hal ini bisa kita temukan dalam keseharian hidup kita. Ada orang yang sungguh merasa nyaman dengan pola hidup suka mencuri, malas, suka mencuri. Itu pola hidup. Jadi dia berada dalam situasi kedangkalan. Dan ketika kita mengajak untuk bisa beranjak keluar dari situasi kedangkalan untuk masuk lebih dalam, agak berat. Karena dia sudah mapan, merasa nyaman dalam situasi kedangkalan hidup dengan tugas pokok sebagai pencuri. Ada orang yang juga sungguh merasa nyaman setiap hari Minggu tidak pergi ke gereja. Ketika diajak untuk keluar dari kedangkalan hidupnya untuk bertolak lebih ke dalam, agak berat. Sudah nyaman, sudah mapan dengan pola hidup seperti itu.
Dan bapak-bapak, saudara-saudari, justru hari ini Yesus sekali lagi mengajak kita umat beriman untuk keluar dari diri kita, kedangkalan hidup kita, dan bertolak masuk lebih ke dalam. Kita melepaskan kenyamanan hidup kita, pola hidup kita yang tidak menyenangkan, pola hidup kita yang lama, dan kita masuk lebih ke dalam, dalam suatu suasana hidup yang baru, dengan satu semangat hidup yang baru bersama Tuhan. Semoga sabda Tuhan yang mengajak kita untuk bertolak lebih ke dalam hari ini sungguh-sungguh membantu kita untuk bisa melihat ke dalam diri kita, sudah sejauh mana saya menghayati panggilan hidup iman saya, bagaimana saya menjalani sikap hidup iman saya secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Saudara-saudari, bukan soal nyaman tidaknya kita, tetapi bagaimana sikap iman kita dalam menghargai dan mendengarkan serta melaksanakan petunjuk dan kehendak Tuhan di dalam hidup, kerja, dan pelayanan kita. Mari kita membuka hati telinga kita untuk senantiasa selalu mendengar apaan suara Tuhan yang mengajak kita untuk berubah. Kita diajak untuk bertobat sebagaimana Petrus yang telah mengungkapkan dirinya dalam pertobatan. Pertobatan yang tidak hanya sebatas pada kata-kata, tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh ditunjukkan dalam tindakan dan komitmen hidup bahwa dia mau berubah. Semoga kita juga sungguh-sungguh mau berubah. Kita berubah dari hidup kita yang lama dan lebih ke dalam, dalam pola hidup yang baru. Dan inilah bentuk pertobatan sungguh-sungguh diharapkan oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Thank you.
melihat eksistensi dan harapan kita bersama dalam pelayanan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menunjukkan persembahan ini. Kami mohon, jadikanlah kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putera-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.
kekudusan. Maka kami mohon, teruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu."
kepadamuan anak domba. Tuhan saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan yang hidup dan meraja bersama dengan Dia
dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Sekalian tugas kerja rencana kita ke depan, secara khusus kegiatan sinode kita pada hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, bisa sudah selesai. Yeah.